Jadi selepas anugerah 2009 tamat, kita akan sambut bulan Ramadan. Adakah para peserta anugerah akan buat kerja-kerja amal? Tentu sekali, tentu sekali. Apakah kerja amal yang anda pernah mimpikan tapi belum lagi tercapai niat? Mungkin Wawan, apa nak buat tu? Tak kira lah, macam anda tadi kata during ketika press conference kan, nak ajar budak-budak main gitar. Betul. Jadi apakah lain niat anda tu? Kalau ada peluang kerja-kerja amal. Kalau ada peluang bersama dengan kanak-kanak ataupun yang sebaya dengan Wawan, Wawan ingin membuat lagu dengan mereka. Membuat lagu sama-sama dengan mereka, kongsi idea untuk satu lagu lah, insyaAllah. Dan Cirul, bagaimana kerja amal yang anda ingin lakukan? Cirul ingin bernyanyi bersama-sama dengan mereka. Mereka nyanyi bagus lah. Cirul ada kenal, ada kenal-kenal juga. Diorang nyanyi bagus. Air pasang pagi. Dan Sarah Kila, bagaimana kerja amal? Ingin sekali bertemu dengan warga-warga tua di rumah warga-warga tua, dan menghiburkan mereka dengan lagu-lagu, menyanyi dengan mereka. Itulah kerja amal di bulan Ramadan yang mungkin anda ingin lakukan lah kalau diberi peluang ya. Dan bagaimana dengan Kunjung? Apakah kerja amal yang ingin dilakukan? Kunjung ingin sekali menghibur orang-orang yang tengah sakit di rumah sakit. Dan sebetulnya kita sudah ada rancangan tersendiri. Ya, betul. Berempat. Inilah 29 Ogos 2009 kita akan mengadakan buka puasa bersama. Just check out our Facebook for more details. Alright. Jadi memang ada perancangan Sebenarnya selepas anda tamat anugerah ni, terus masuk bulan Ramadan, pasti ramai hati-hati saya akan juga ambil peluang untuk beramal, membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Dan saya rasa para peserta anugerah juga ada telah pun dirancang oleh manager Alex untuk beramal di bulan Ramadan. Check juga blog-blog kita. Blog anda, Wawan? Satu persatu silakan. Blog saya adalah just Kak Surya. Klik di bawah nama Wawan, nanti ada tulis visit my blog. Di situ dia akan link satu untuk semua punya Wawan. Masing-masing ada nama. Okey. Lepas bulan Ramadan akan sambut Syawal. Di situlah datangnya kontrak-kontrak, projek-projek yang akan dapat undangan untuk menyanyi dan sebagainya. Dah mentally buat persiapan? Mentally buat persiapan. Sebab kita harus fikir walaupun tak menang, walaupun belum tahu nasib masing-masing, tapi mesti mentally prepared untuk semua ini yang akan datang. Seperti kata Kak En lah, kalau walaupun masih peringkat awal, dah fikir lagu untuk musim yang ke ataupun dah fikir lagu untuk episod yang ketiga, empat, macam itulah. Buat persiapan lebih awal lagi. Jadi kita akan umumkan siapakah telah pun memenangi. Tahniah kepada Nur Iza di Lompang Road. Anda memenangi 2 keping tiket Raja Saad yang menetap di Hogang Street 45. Anda juga memenangi 2 keping tiket Abdul Halim bin Dahlan di Sega Road. Anda juga memenangi 2 keping tiket. Soalan saya seterusnya, ni berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8. Saya ada lagi banyak tiket nak berikan, soalan saya yang selanjutnya. Bilakah tadi dah disebutkan kerja amal yang pertama yang akan dilakukan oleh para peserta anugerah 2009, tarikhnya bila tu? Di sini ada yang ini untuk banyak sekali yang mau. Bilakah tarikhnya akan para peserta anugerah 2009 khususnya peringkat akhir ini akan bersama dengan mungkin mereka yang tak bernasib baik melakukan kerja-kerja amal jariah untuk membantu mereka yang memerlukan? Tarikhnya saja, tak perlu tempatnya. Kirimkan sekali lagi nama penuh, nama penuh, nombor IC, alamat rumah penuh. Nama penuh, nombor IC, alamat rumah penuh. Ingat, kelab, nama penuh, nombor IC, alamat rumah penuh dan tarikhnya. Yang lima pengirim yang terpantas, anda akan memenangi 2 keping tiket untuk menyaksikan peringkat akhir anugerah 2009 pada hari Selasa 11 Ogos 2009. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini untuk kita tutup tirai dan dapatkan kata-kata ucapan dari pendengar-pendengar, juga dari para peserta finalis anugerah 2009 dan juga mungkin dengar suara anda buat kali terakhir sebagai seorang peserta, bukan seorang artis. Sebab lepas ni kalau saya temui
temu bual mungkin sebagai seorang artis eh. Jadi nantikan saja kemunculan mereka. Kita kembali sebentar nanti terus bersama Ria 897. Kita teruskan dengan temu bual KC ini sebelum kita tutup tirai. Baiklah, sekarang ini nampaknya minggu ini akan berlangsungnya roadshow ya, acara jalanan yang terakhir untuk Anugerah 2009 ini. Dan apakah yang akan anda lakukan untuk hujung minggu 8 hari bulan di Bukit Panjang Plaza 3 hingga 6 petang? Ramai, banyak kegiatan nanti kita. Kunjung dengar, kita akan bernyanyi. Empat besar kita bernyanyi. Ada kuis-kuis pula. Ada kuis, ada permainan. Berinteraksi bersama penat-penat semua. Penyokong-penyokong. Ya, betul. Jadi peminat-peminat kita semua, jangan lupa bikinkan poster buat kita semua. Untuk yang membukakan poster buat kunjung. Didoakan untuk mendapatkan jodoh cepat-cepat dan dikabulkan cita-citanya. Nah, jangan lupa beli t-shirt poster untuk mendapatkan autograf kita. Datang cepat-cepat ya. Ingat 100 pembeli aja. Cirul? Saya tengok kalau Cirul ada sesi temu bual dia suka diam ya, tak cakap banyak. Kenapa Cirul? Segan. Sekarang dah tak boleh segan lagi Cirul. Sekarang kena Saya nak cakap macam kena dalam kata pepatah, mesti jadi gila mic eh. Tak adalah bukan eh. Jadi Cirul memang macam ni ke? Cirul pendiam ke? Memang pendiam. Ya. Wawan sampai begitu. Dan mungkin nak tanyalah soalan ini sebelum saya tutup tirai dan kita umumkan siapa yang telah memenangi dua keping tiket untuk menyaksikan dan peringkat akhir Anugerah 2009. Bagaimana dengan cara penampilan anda? Adakah dah berubah ataupun masih sama juga? Untuk Wawan macam mana? Dulu Wawan pakai apa yang Wawan pakai sekarang ataupun memang tak pernah pakai macam ni dulu? Ya, dulu Wawan pakai amat macam Wawan pakai amat senang untuk di selesa lah. Santai-santai. Tapi sekarang Wawan kena ikut apa-apa sekali kalau misal kata ada acara apa-apa hari tu. Jadi Wawan akan pakai yang kemas dan yang lebih manis di dah. Jadi kalau keluar pun sekarang nak pergi kedai pun kena pakai kasut lah gitu eh. Kalau Cirul macam mana penampilan ni sekarang? Dulu kalau keluar seliki-seliki, sekarang masih sama ke atau macam dah ada up sikit lah? Ada jugalah. Dulu Cirul suka pakai t-shirt, seluar pendek, slipper. Walaupun pergi ke bandar Orchard eh. Kalau pergi bandar tu lain lah. Sekarang Cirul lebih suka memakai kemeja. Cik, penampilan tukar lah. Terima kasih pada siapa yang telah pun membuat penampilan, merubah penampilan anda tu. Azni. Azni kita yang telah pun bertanggungjawab setiap minggu pakaian. Dan Sarah Akila bagaimana? Dari dulu sekarang penampilannya sama atau dah berubah? Berubah juga. Kerana dulu Sarah suka pakai kasut yang rendah-rendah, flats. Tapi sekarang dah pandai nak pakai kasut tinggi, nak melawar, nak keluar di kedai pun nak melawar. Itu dia. Dan kunjung bagaimana penampilannya? Sama lah, dia upgrade sikit-sikit. Kalau sekolah biasanya saya pakai sandal, sekarang saya pakai tinggi. Mesti tinggi. Sekarang mungkin tak lagi akan. Ataupun saya rasa sekarang ada dah digelar artis lah. Sebab saya difahamkan ke-20 yang marah ke peringkat kaca TV ni akan juga diuruskan sedikit sebanyak oleh pihak ANU. Jadi itu dia. Membantulah penampilan anda sebagai seorang artis eh. Betul. Enam saja. Jadi enam siapa? 1, 2, 3, 4 lagi dua? Hidir dan Katie. Diurus oleh pihak EMU. Baik, kita akan tutup tirai sebelum kita dengar suara-suara anda ni. Apakah ucapan-ucapan dari anda semua untuk penyokong-penyokong, peminat-peminat untuk dapatkan undian dan untuk datang hari Sabtu ini, bagaimana? Silakan. Kepada Ceru ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah mengundi Ceru. Ceru amat tak sangka sekali kerana dia dapat sampai ke pusingan ini. Dan alhamdulillah cerita-cerita Ceru tercapai juga sampai ke final. Dan kepada sesiapa yang meminati Ceru, tolong turun ke Roadshow di Bukit Plaza. Dan juga Di Rentak Singapura. Datang, jangan tak datang, naik. Bagi Sarah, Sarah ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga dan juga semua kawan-kawan Sarah yang penyokong Sarah yang telah mengundi untuk Sarah selama ini. Sarah harap perjuangan ini belum habis lagi. Jadi jangan hentikan sokongan anda semua terhadap Sarah.
teruskan undian anda. Jangan lupa undi Sarah dan jangan lupa buat masa untuk berjumpa dengan Sarah pada hari Sabtu di Bukit Panjang Plaza. Jangan lupa. Terima kasih.